Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nasta'ufiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin. Salawatullah wa salamuhu alaihim wa alaihim ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an al-Karim: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah kerana kamu dijadikan daripada satu, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Daripada Adam kami jadikan akan isterinya Hawa. Daripada keduanya kami lahirkan anak mereka lelaki dan perempuan dengan banyaknya. Bertakwalah kamu kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim di antara kamu. Sesungguhnya Allah bagi kamu sangatlah hampa. Yang saya kasihi pengacara majlis, ahli jawatan kuasa surau, surau Al-Amin, Al-Huda, surau Al-Huda, ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah. InsyaAllah terlalu padat. Di luar ada lagi tuan-tuan. Kita nak tempuh masuk pun malah tak boleh masuk dah. Dan di luar sana panas. Kerana apa? Kerana kompresor tu kan ada di luar. Jadi yang di luar tu banyak pahala. Jangan balik. Nak buat macam mana? Nak bagi masuk pun mana tak boleh dah. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana sudi jemput saya. Walaupun banyak halangan tuan-tuan, saya nak sampai ke sini ni. Bukan halangan diletakkan duri dan sebagainya. Hello? Ini halangan juga ni tuan-tuan. Bukan halangan letakkan duri. Bukan halangan pagar untuk tak bagi masuk. Tetapi banyak halangan yang ditempuh oleh jawatan kuasa surau untuk jemput saya ke sini. Saya tak bawa bom. Tuan-tuan jangan susah hati. Saya tak bawa nuclear weapon apa tak ada. Saya bawa diri saya seorang dan isteri saya aja. Jadi dua orang aja. Jadi kalau tuan-tuan nak buat apa kat saya pun boleh buat, tak ada masalah. Kan? Saya manusia yang lemah. Cuma Tuhan bagi lidah untuk bercakap, saya cakaplah. Dan saya tak terikat dengan mana-mana. Jadi saya tak takut tuan-tuan. Saya tak terikat dengan mana-mana agensi. Saya hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Dulu saya terikat. Hello. Cabaran ni tuan-tuan. Dulu saya terikat dengan kementerian. Saya guru. Tapi alhamdulillah sekarang dah tak terlibat. Saya penceramah bebas. Walaupun tak berapa bebas tuan-tuan. Dan alhamdulillah malam ni saya akan kontrol sebaik mungkin dalam isu-isu sensitif. Sebab saya nak menjaga maruah kedudukan AJK surau ini supaya mereka akan kekal lagi di sini. Ustaz gelaklah. Saya memang tak ada masalah tuan-tuan. Di mana pun boleh berceramah. Dia orang tak bagi ceramah dalam ni, saya berceramah di luar. Dia orang tak bagi ceramah di luar, saya ceramah dekat pasar malam. Tak bagi pasar malam, saya berceramah dalam laut. Mana boleh tuan-tuan? Sebab dakwah ni, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di mana saja. Dan kita yang mampu menyampai, kita sampai. Sebab itu malam ni tuan-tuan, malam ni dia tajuk dia apa, lawak jenaka raja lawak dapat pahala. Aku pun pelik tajuk ni. Raja lawak dapat pahala. No, melawak seronok dapat pahala. Tuan-tuan yang dikasih, saya nak bagi beberapa benda
yang bentuk dia santai aja. Ada orang bertanya kepada saya dua soalan. Yang senang ditanya, susah nak jawab. Pertama dia kata, Tuhan ada tak? Allah ada tak? Yang kedua dia tanya, Allah ni tak adil. Susah saya nak jawab tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, Allah ini ada tak ada? Allah itu ada. Bila ada, jangan gunakan akal kita untuk memikir tentang Tuhan yang mencipta. Kerana apa yang dicipta tak sama dengan pencipta. Kita mencipta tak sama dengan apa yang kita cipta. Saya cipta wireless ni. Saya sama dengan wireless tak? Tak sama. Saya cipta mikrofon. Saya sama dengan mikrofon kan? Tak ada. Saya cipta kereta. Saya sama dengan kereta? Tak sama. Saya cipta lori. Saya tak sama dengan lori. Saya cipta satu patung. Patung. Katalah saya ni seorang lelaki. Saya buat patung lelaki. Rambut sama dengan saya. Hidung pun macam ni, sama. Gigi sama, semua sama. Mata pun sama. Itu patung lelaki. Katalah saya perempuan. Perempuan ni susah sikit nak cipta. Saya buat patung perempuan. Mulut sama, hidung sama, mata sama, bulu mata sama, rambut pun sama, tangan sama, tahi lalat pun sama. Semua sama. Kemudian saya buat otak. Otak dia computerized. Otak patung ni yang wajah sama dengan saya, seorang perempuan ni, dia gigabyte. Dia lebih hebat daripada yang mencipta. Gigabyte. Dan saya bagi nama perempuan tu sama dengan saya. Perempuan tu kita bagi nama Rosma. Dia tak menyentuh mana-mana pihak. Saya sebut aja dengan gelar. Kita boh bin lah bin. Rosma bin. Macam betul lah bin apa. Nama dia sama. Bentuk sama. Fizikal sama. Tek dalat sama. Dia boleh bercakap. Saya nak tanya, patung yang nama Rosmah ini boleh tak melahirkan anak seperti mana Rosmah yang mencipta dia? Tak boleh. Kerana apa? Pencipta tak sama dengan apa yang dia cipta. Otak kita, otak kita ni siapa yang cipta? Allah. Otak kita ni sama dengan Tuhan yang mencipta? Takkan sama. Tuan-tuan, sebab otak kita limited. Dia bukan unlimited. Kita boleh fikir sampai ambil SPM aja. Saya macam mana pun SPM aja tak boleh pergi dah, tuan-tuan. Bila SPM, dia mampu kerjakan. Ada orang dia boleh fikir sampai diploma, dia kerja sebagai supervisor. Ada orang boleh fikir, tuan-tuan, sampai PhD. PhD, tuan-tuan. Hello. PhD, tuan-tuan. Maka dia jadi manager. Jangan kata pula, saya PhD, saya belajar pandai. Ni yang SPM ni malas belajar. Malas betul kerjakan ni. Bang, kalau semua PhD, problem. Malam ni semua PhD. Saya PhD, tuan-tuan PhD. Tak ada kuliah tuan-tuan malam ni. Tak payah halang lah, memang tak datangnya. Tuan-tuan. Tetapi kerana apa? Kerana PhD ini seorang pengurus. Di bawah pengurus ini, dia memerlukan seorang supervisor. Seorang supervisor memerlukan kepada seorang kerani. Kerani memerlukan supervisor. Supervisor memerlukan manager. Sebab itu otak kita limited. Ada orang tuan-tuan, dia hanya mampu belajar SPM saja. Maka SPM, dia duduk di Putrajaya, duduk kawasan yang agak kos rumah dia macam tu. Ada orang tuan-tuan duduk dekat BICC tu. Sebab dia tentu level dia. Tapi kalau semua pandai, semua unlimited, tak boleh. Sebab apa? Sebab otak kita dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tercabut habis dah. Ustaz menggigil ustaz, jangan cakap ustaz. Macam yang bagi nampak. Jangan ustaz, jangan cakap ustaz. Saya kontrol ustaz malam ni, ustaz jangan cakap. Dekat mana aku boleh ya tuan-tuan. Ustaz dengan ustaz tuan-tuan, pulau ketam ada kosong je ustaz. Oi. Allahu akbar. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah.
Otak kita limited. Bila limited, ada orang kata, saya PhD, saya doktor. Tapi ada orang doktor, tuan-tuan, dia doktor perubatan, dia hanya spesifik, specialist dalam satu bahagian saja. Aku doktor perubatan. Perubatan apa? Bahagian kardiologi. Kardiologi itu bukan semua. Hanya boleh untuk dia cek saja, tuan-tuan. Nak guna aerogram. Apa aerogram? Ada orang doktor, dia pakar ni, apa jantung. Dia bahagian operate dia untuk gantikan bypass. Dia tak boleh semua. Sebab kita limited. Bila limited, jangan duk belagak. Aku PhD, aku doktor, aku hebat. Bang, kita saling memerlukan. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Kita memerlukan. Bila memerlukan, otak kita hebat. Otak kita diciptakan oleh Allah. Yang mencipta otak lebih hebat daripada kita. Sebab tu ada orang jumpa saya, tuan-tuan, bukan Islam. Ustaz, mana Tuhan? Saya kata tak perlu fikir dengan otak. Sebab otak kita ni tak mampu nak berfikir. Sebab dicipta oleh Allah. Saya tengok, tengok apa yang kita cipta. Contohnya yang paling hebat yang Allah cipta, tuan-tuan tahu apa dia? Sedap. Sedap, sedap. Sedap atau tak sedap? Makan, minum ni. Ambil, ambil. Makan, makan, makan. Makan apa yang sedap? Makan buah durian dengan pulut. Kemudian ambil. Sedap. Sedaplah. Katalah. Tak sedap lagi. Sambal, sambal. Sambal. Sambal dengan sama tumis. Sedap. Ustaz kata sedap. Cuba tanya ustaz. Ustaz, sedap tu apa? Sedap kan? Sedap kan? Sedap tu garam cukup, lemak cukup, gula cukup, semua cukup. Tiba-tiba ustaz kita makan. Makan-makan. Ustaz sedap ke ustaz? Sedap. Ih, tak sedap lah ustaz. Benda yang sama. Tetapi kenapa tuan-tuan ada dua orang rasa yang berbeza? Menunjukkan tuan-tuan, lidah kita ini ada orang yang mencipta. Sedap tu hebat tak? Hebat. Apakah sedap itu Tuhan? Tuan-tuan tak boleh bayang ni. Sedap tu boleh bayang tak? Tak boleh bayang. Apakah sedap tu Tuhan? Tak tahu. Kalaulah tuan-tuan tak tahu, saya nak tanya. Angin mana? Angin ini dicipta. Mana angin bang? Mana angin? Kakak, mana angin kak? Angin, angin, angin. Woi! Sagi bagi balik semua. Angin, mana angin, mana angin? Angin, angin. Ini angin lah. Ni. Mana angin? Angin, ini angin, 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 angin. Baik, mana angin? Angin ni Tuhan yang cipta. Apakah Tuhan sama dengan angin? Angin tak nampak ni. Angin hebat ni tak nampak. Kalau kata angin hebat tak nampak, Tuhan tu angin. Baik, matahari lagi hebat. Dia mengeluarkan cahaya. Cahaya dia boleh membakar. Sebab tu ada orang, tuan-tuan, dia rasa matahari tu hebat, dia sembah matahari. Tuan-tuan, dia rasa Allah membakarnya api, dia sembah api. Sedangkan api tu ciptaan Tuhan, Allah. Apakah Allah sama dengan api? Apakah Allah sama dengan matahari? Dengan angin? Takkan sama. Sebab otak kita limited. Dia fikir apa yang Tuhan dah buat dah. Ada orang kata, ustaz, kita hebat ustaz. Kita boleh buat besi, buat kereta. Bang, apa yang kita buat, Tuhan dah buat dah. Kita buat apa? Ambil besi daripada bawah. Kita proses. Kita buat helikopter. Saya nak tanya, kita buat besi ya? Kita cuma ambil guna aja sebagai manager. Oh ustaz, kami hebat ustaz. Kami buat kapal terbang. Baik, buat kapal terbang. Kamu buat besi? Kamu buat semua yang ada? Tak, cuma kita ambil untuk manage saja. Kita manager saja. Bukan kita pencipta. Bila kita bukan cipta, saya nak tanya, kita ini tuan-tuan, ada tak yang mencipta? Ada bang. Yang mencipta ialah Allah. Bila yang cipta Allah, saya nak tanya, manakah yang ada kita ini milik kita punya? Mana milik kita? Saya duduk ulang dalam kuliah saya. Mana milik kita? Mata kita milik kita kan? Kalau mata kita milik kita, kita nak tengok selama-lamanya. Betul tak? Tetapi kenapa abang pakai cermin mata? Karena mata bukan milik kita bang, milik Allah yang mencipta. Betul tak? Kalau telinga milik kita, kita nak dengar selama-lamanya. Tapi kenapa umur 20, umur 80, telinga tak dengar? Saya bawa umrah baru ni, seorang makcik nama Bedah. Saya banyak, apa panggil dah? Makcik! Makcik Siti Zabedah! Dia datang jumpa saya. Ustaz, bila nak masuk raudah? Orang panggil Bedah, dia kata raudah. Dia duduk dekat sink. Saya kata, makcik, semua jangan lupa ya. Lepas taklimat saya, tunggu di bilik A. Bilik A.
Rupanya orang sick, A tu air. Saya kata tunggu di bilik A, dia duduk dalam bilik air. Makcik kenapa? Ustaz kata bilik A, bilik A air, A tu A. Mana nak tahu? Tuan-tuan, telinga. Kalau kata telinga milik kita, kita nak dengar selama-lamanya. Tapi telinga kita milik Allah, tuan-tuan. Dia bagi sampai 80 aja, lepas tu tak mampu dengar. Menunjukkan telinga kita bukan milik kita. Mulut kita milik kita. Kita boleh cakap, malam ni saya kontrol, tuan-tuan. Kan? Boleh kontrol ni, boleh kontrol. Ni boleh kontrol lagi ni. Dalam masa 10 minit ni. Bila dia kontrol, tuan-tuan, air liur dia nak keluar, tuan-tuan. Aku pun pening, tisu pun tak ada. Tolong cari tisu, kan? Aduh, dia kontrol tak boleh, tuan-tuan. Tisu letak kat situ, siapa nak lah, bro? Aku kat sini lah, bro. Aduh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih, Abang. Terima kasih, Abang Allah. Saya lantik kamu Perdana Menteri Malaysia. Orang baik lantiklah, oi. Betul tak? Orang yang datang surau, apa salahnya kita lantik Perdana Menteri, betul tak? Ni surau tak pernah datang, apa lantik buat apa? Mukadimah, mukadimah. Ustaz menggigil lah, ustaz menggigil lah. Apa ustaz ni? Boleh kontrol lagi ustaz, boleh kontrol lagi. Kan kita gelap-gelap santai dapat pahala, betul tak? Kita relax-relax lah, tuan-tuan. Kita ajak. Ha? Kat mana tadi, tak tahu? Mulut kita, kita boleh cakap. Saya boleh cakap. Tapi satu hari, tuan-tuan, mulut tak boleh cakap lah. Sebab mulut itu bukan milik saya. Milik Allah yang mencipta, tuan-tuan. Ni tangan saya ni, saya boleh pegang, tuan-tuan. Boleh pegang ni, tunjuk kat tuan-tuan. Oi, air, air. Minum. Sedapnya, tuan-tuan. Sedap. Tapi satu ketika, saya pegang, tak boleh pegang dah. Lumpuh tangan saya. Kerana apa? Kerana tangan ni bukan milik saya, bang. Milik Allah yang mencipta. Ni kaki kita milik kita. Kita nak jalan ke mana saja, tiba-tiba tak mampu lagi berjalan. Walaupun tuan-tuan duduk dekat ni prinsip 5 ni, sebelah surau aja. Kan, tuan-tuan boleh mampu berjalan. Tuan-tuan tak nak berjalan. Tiba-tiba tuan-tuan diperjalankan walaupun kaki tuan-tuan tak berjalan. Ketika mana? Bila mayat tuan-tuan sudah berada di atas rumah, mereka bawa sampai ke masjid ini. Walaupun tuan-tuan tak pernah jalan ke masjid, mereka bawa tuan-tuan ke sini. Masa itu tuan-tuan, kaki tuan-tuan bukan milik tuan-tuan. Milik Allah yang mencipta. Saya nak tanya, mana milik kita? Bila bukan milik kita, milik siapa orang? Bila kata milik Allah, wahai jawatan kuasa, jangan takut bang. Semua ni milik Allah bang. Orang nak halang pun, tapi Allah kata jadi, malam ni boleh jadi, saya datang, tuan-tuan. Kalau tidak, tak datang pun. Kalau hampa tak mau, tempat lain berlambak lagi. Tuan-tuan ingat berjalan lima je boleh ceramah. Nampak ada banyak tempat lain lagi. Duk tunggu ustaz Allah khairi bila nak datang ni. Ustaz, kalau tak hentak putih-putih ustaz. Semalam di Sungai Besar, sampai-sampai tu. Ustaz, jangan bubuh gear 4, bubuh 8 terus. Saya kata ni sungai besar ni, sungai besar. Besar tak besar, line clear. Oh tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab milik kita, apa yang ada dekat kita belum tentu milik kita. Tetapi milik Allah bang. Mana milik kita? Milik kita bila mata kita ni duduk sorang-sorang. Ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Berlinang air mata, air mata itulah milik kita. Tapi kenapa ada orang tak mampu menangis dengan dosa dia? Kerana dia ingat apa yang ada milik dia. Ni, telinga ni milik kita. Bila kita boleh dengar benda yang baik. Boleh dengar kuliah. Boleh dengar ceramah. Ni, tuan-tuan duduk dengar ni. Kan? Walaupun dalam bentuk senda gurau. Relax. Gangguan. Testing, okay. Testing, 1, 2, 3. Okay. Okey kah? Okey. Di luar tak dengar kah? Di luar tak dengar kah? Sana. Boleh. Hello. Ini luar punya. Dua. Hello. Pegang teruk sikit kan? Tak ada. Hello. Boleh ya? Hello. Boleh? Hei! Boleh? Jangan marah, kan? Ustaz, memang betul.
Ada seorang makcik dia kata, "Ustaz, saya dulu mengajar dekat Masjid Batu, tuan. Masjid Batu ni dulu saya mengajar tahun 1999. Masa saya mengajar tu, tuan-tuan, kitab nama dia Sakaratul Maut. Alhamdulillah, yang dengar semua memang bakal jenazah. 20 orang semua. Lepas tu saya tengok dia orang lena. Saya kuatkan suara. "Hey! Ustaz jangan kuat sangat. Nanti kami syahid." 9 tahun mengajar. Ada yang dengar tu syahid dah, tuan-tuan. Dah mati dah, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah bertambah-tambah akhirnya ramai orang, tuan-tuan. Sebab apa saya beritahu? Mulut kita ni bukan milik kita, milik Allah. Tangan kita bukan milik kita, milik Allah. Telinga kita bukan milik kita, milik Allah. Bagaimana mulut kita milik Allah? Tuan-tuan, mulut ini menjadi milik kita bila kita boleh baca Quran hari ini. "Ya Allah, hari ini aku boleh baca 2 ayat, ya Allah." Itulah milik kita, tuan-tuan. Tangan milik kita, tuan-tuan, apabila dia bunyi, tak bunyi ni, bateri kurang lah. Tangan kita milik kita bila kita boleh bantu orang bagi sedekah. Itulah milik kita, tuan-tuan. Kaki kita milik kita bila boleh jalan tempat yang baik. Ni tuan-tuan datang pada malam ni. Inilah milik kita, tuan-tuan. Sebab tu bukan milik kita, milik siapa? Milik Allah. Tuan-tuan yakin tak Allah dah? Mana Allah? Mana Allah? Hei, mana Allah? Hei! Lah, 15 minit aku ceramah. Tak boleh jawab juga. Allah mana? Hei! Bang, jawablah. "Ustaz, Allah tak nampak di mata. Tetapi Allah ada di mana-mana. Allah ada di mana-mana. Tetapi Allah memandang ke mana saja. Allah memandang ke mana saja. Tetapi Allah boleh buat apa saja yang dia suka." Maka Allah tu boleh buat, boleh tengok, boleh memandang, boleh buat. Ingat bang, bila kata Allah milik kita, buat apa yang dia suka, maka Allah sekarang ni duk tengok kita. Bila tengok kita, tuan-tuan, yakinlah Allah bantu kita. Bila bantu kita, tuan-tuan, orang tanya, "Ustaz, Allah tak adil." Ini persoalan keluar. "Allah tak adil, Ustaz. Allah tak adil, Ustaz." Saya kata, "Kenapa Allah tak adil, Ustaz? Saya semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, Ustaz. Saya banyak sedekah. Saya umur 45 sekarang, Ustaz. Allah bagi saya lumpuh, Ustaz. Allah tak adil, Ustaz. Allah tak adil," dia kata. Saya kata, "Kenapa abang kata macam tu? Ni, saya semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, tapi kenapa bagi lumpuh? Patutnya bagi orang yang tak semayang tu, bagi lumpuh, bang. Kenapa saya?" Saya kata, "Allah adil, bang. Abang ingat tak? Ada budak yang lahir daripada maknya. Keluar-keluar, tangan tak ada, kaki tak ada. Dia lagi tak adil. Betul tak? Tuan-tuan ingat tak ada seorang lelaki nama Nick Vujicic? Ingat tak? Seorang profesor psikologi duduk di Australia. Dia tangan tak ada, kaki tak ada. Cuma ada satu drumstick ada. Tahu tak drumstick? Bukan yang tu. Drumstick tu ibu jari ya. Drumstick ibu jari tu. Tapi tuan-tuan tengok bagaimana dia boleh bangun. Dia pakar psikologi. Kalau nak ikut, dia lagi tak adil, tuan-tuan. Allah tak ada tangan ni. Bagi tangan. Bagi dia tak ada tangan, tak ada kaki. Abang, kalau macam tu Allah tak adil bagi dia. Seorang ustaz kata saya. Kemudian ada ustaz ni kata apa? "Ustaz, yang ni lagi tak adil. Ustaz ni, tuan-tuan." Saya kata, "Tak adil macam mana?" Ada seorang hamba Allah, tuan-tuan. Isteri dia lumpuh. Lepas lumpuh, dia ambil cuti sebulan. Bila ambil cuti sebulan, tiba-tiba tuan-tuan, mak dia lumpuh. Bila mak dia lumpuh, tuan-tuan, dia pergi kerja hari pertama. Sampai-sampai dekat atas jalan raya, tiba-tiba ada satu trailer besar berhenti. Dia hantam trailer tu, pecah mata, pecah muka, pecah dada. Mati on the spot. Tuan-tuan bayang, dia mati, isteri lumpuh, mak lumpuh. Anak ada 4 orang, masih lagi bersekolah. Ni, tak adil Allah. Tak adil. Rupa-rupanya tuan-tuan, Allah adil. Anaknya yang sulung dapat masuk universiti. Dia mati, tuan-tuan, diklaim oleh sokso. Anaknya dapat sokso, isterinya dapat pencen. Semua dapat. Rupanya walaupun dia mati, isteri dia, anak-anaknya takkan tak ada makan. Bahagia, tuan-tuan, sampailah mereka mati. Tengok, Allah cukup adil. Ada orang kata, "Ustaz, kita kena semayang, kita kena puasa, tiba-tiba kita masuk neraka." Nu, yang duduk dekat Mongolia, Islam pun tak sempat. Dia orang macam mana? Bang, Allah adil, bang. Ingat,
orang yang tak sampai risalah Islam, mereka dizamakan sebagai fitrah. Fitrah macam mana? Mereka tak akan masuk syurga dan tak akan masuk neraka. Mereka akan duduk di satu tempat namanya Al-A'raf. A'raf maksud dia syurga tidak, neraka pun tidak. Ni kita yang sampai dah risalah Islam, tak mau terima Islam, ha, itulah orang yang engkar perintah Allah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, mati Allah, Allah cukup adil bagi kita. Ni ada di kalangan kita ni, mati muda, dia masuk syurga awal lagi. Ada di kalangan kita tuan-tuan, mati tua, dia boleh buat ibadat banyak lagi. Sebab tu Allah cukup adilnya. Kita yang rasa tak adil, tuan-tuan, sebab tu dalam hidup kita, bila kita tak Allah ada, Allah adil, apa yang perlu ada kat kita? Ada tiga perkara. Pertama, kita kena cari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena cari. Sebab hidayah bukan milik kita, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Milik Allah. Hidayah kita kena cari. Macam mana? Kita kena jadi pembimbing. Ustaz-ustaz ni tuan-tuan, dia bimbing aja. Sebab tu Ustaz Badri Syah dia kata, mungkin ustaz-ustaz tak masuk syurga. Driver ustaz masuk syurga. Betul tak? Driver ustaz, saya pernah ambil driver. Driver saya bawa daripada JB sampai Jawi. 2 jam 25 minit. Punya laju. Saya duduk sebelah. Allah, subhanallah. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah. Laju dah, ya Allah. Tak boleh tidur. Tengok, dia bawa kereta, saya tak boleh tidur. Duk sebut la ilaha illallah. Ya Allah, ya Allah. Dia mengingatkan saya kepada Allah driver tu. Saya ceramah ni 2 jam. Nak ingat tuan-tuan pada Allah, tuan-tuan lena semua. Saya lambat lagi kan, driver masuk dulu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab nak bagi tahu hidayah ni milik Allah. Ada di kalangan kita, dia teruk. Isteri dia seorang yang soleh. Tuan-tuan tengok. Ni, Tuhan buka pintu hidayah. Tak percaya, saya nak tanya malam ni. Kakak, siapa yang ada suami, suami dia tak datang? Cuba angkat tangan. Tak berani angkat, bro. Baik, saya nak tanya. Abang, siapa di kalangan abang yang dia datang, isteri dia tak datang? Oh, alhamdulillah, isteri teruk. Abang okey. Sebab apa tuan-tuan? Hidayah ni, kalau dia teruk, Tuhan buka isteri dia. Isteri jadi baik. Tuan-tuan ingat dah? Apa Asiah? Asiah. Fir'aun teruk. Tapi Allah tukar, buka pintu hidayah pada Asiah. Alhamdulillah, dia di antara ahli syurga Allah. Begitu juga tuan-tuan, kadang-kadang dia teruk, isteri dia pun teruk. Tuhan buka pintu hidayah ke anak dia. Anak dia jadi baik. Tuan-tuan jangan susah hatinya. Allah buka pintu hidayah ke anak dia. Satu cerita. Saya cerita dalam ceramah saya baru ni. Tuan-tuan kena ingat, ada seorang hamba Allah tuan-tuan, dia ni kalau kata umrah tak ada dalam otak dia. Kaabah tak nampak. Semayang tidak, puasa tidak. Orang kaya, motor Harley Davidson, kereta apa semua ada. Satu hari ustaz, saya jadi berubah ustaz. Saya kata berubah macam mana? Tuhan buka pintu hidayah kat saya. Hidayah macam mana? Pergi mengaji ke? Tak, tak ustaz. Tuhan buka pintu hidayah melalui anak saya. Anak saya periksa UPSR dapat 5A. Bila dapat 5A, saya kata, ha, abang dapat 5A, abang nak pergi mana? Amerika? Australia? New Zealand? Afrika Selatan? Anak ni kata apa? Ayah, semua tempat tu tak nak pergi ayah. Ayah, saya dapat 5A, saya nak minta ke ayah bawa saya pergi umrah. Dalam hati dia ni tuan-tuan, tak dok ni umrah-umrah ni tak main tuan-tuan. Esok nak mati, esok baru pergi. 60, kalau mati 62, 61 pergilah. Lebih kurang macam tu lah. Dalam otak dia macam tu lah. Tiba-tiba anak kata, ayah, hadiah 5A nak pergi umrah. Barulah tuan-tuan dia belajar balik Quran. Belajar balik, akhirnya tuan-tuan belajar basic, pergi umrah. Pergi umrah tuan-tuan dengan anaknya. Tuhan buka pintu hidayah kerana anak dia. Tuan-tuan tengok, dia teruk, isteri teruk. Tuhan buka pintu hidayah anak dia. Ada orang, dia teruk, isteri teruk, anak teruk. Menantu pula, Tuhan buka. Allah, leceh betul lah. Menantu, Tuhan buka pintu hidayah. Cak ayam lah. Dia tarik suara kan. Hello. Apa kita pakai ni? Tuhan buka pintu hidayah kepada menantu dia. Cerita.
Ada seorang hamba Allah, tuan-tuan, dia datang jumpa saya. Ustaz, alhamdulillah ustaz, menantu saya, suami saya bagi ustaz. Dia didik saya, dulu saya tak kenal Quran. Saya tak tahu tuan-tuan dengan Islam ni, dia kata. Tapi suami saya lah yang didik saya. Saya dapat hidayah, saya nak tarik ayah saya. Ayah saya ni Islam liberal. Tuan-tuan tak Islam liberal? Semayang tidak. Aurat ni tak penting. Pernah tuan-tuan saya tanya pada isteri, kepada ni pakcik ni, kenapa isteri pakcik tak pakai tudung? Dia kata apa? I already inform my wife. During my apa nama time I married her. Masa saya kahwin dengan dia. Saya kata apa? You no need to wear a hijab if I'm still alive. Tak payah pakai tudung masa aku masih hidup. Jadi bini dia umur 70 tak pernah pakai tudung. Tak pernah pakai tudung. Menunjukkan tak semayang, tuan. Tak semayang. Suami pun tak semayang, bapak ni. Tapi Tuhan buka pintu hidayah kepada menantu dia. Menantu dia jumpa saya. Ustaz, kami nak pergi umrah, ustaz. Kalau boleh nak bawa ni, bapak mentua saya ni. Bapak mentua saya ni, dia ni askar Melayu tahun 1946. 1946 tu. Zaman Jepun tu. Saya kata, tak apalah. Saya ada ceramah di Masjid Ulu Kelang. Bawa semua. Ni, mak saya tak pakai tudung. Ah, tuh, pakai tudung. Belilah uncang gandum ke, uncang apa, pakailah. Ingat? Jadi bawa. Bawa pun duduk belakang-belakang lah. Saya ceramah umrah tuan-tuan 3 jam, menangis semua. Tapi, meja besar ni tak menangis. Orang menangis, dia tak menangis. Relax bro. Mungkin dia tak faham pun. Aku pun tak tahu. Habis ceramah, dia datang jumpa saya. Ustaz, you are very good speaker. If you become a YB, maybe you are success. Kata hang ni, bagus lah, cakap pandai lah. Kalau hang jadi YB, bagus lah. Kata. Saya kata, I don't want. Why? I want to be a ustaz. Saya nak jadi ustaz. Kata. Kalau saya jadi ustaz, tengok baru ni. Tadi ni. Nak sampai tadi, singgah kat kedai. Saya makan. Datang seorang. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Sedap dah. Sedap ni. Ini restoran saya. Ya ke? Dalam hati free pula. Ya. Rupanya tuan-tuan free sungguh. Begini nak bayar ustaz, tak bayarlah ustaz. Saya nak belanja ustaz, nak dapat pahala. Saya kata saya makan saya ada duit. Duit saya ni boleh pakai ni walaupun jatuh 3.8 sekarang ni dan. Tapi boleh pakai lah, boleh pakai. Tak apa, ustaz, ustaz simpan. Dia kata, ni saya nak bayar ni. Ustaz, saya nak dapat pahala. Saya kata, memanglah. Ni, saya makan, kan. Saya makan, masuk, jadi tahi. Tapi abang belanja saya, abang dapat pahala selama-lamanya. Mana untung? Apa untung? Ya, untung tidak. Saya makan, jadi tahi. Kenyang, habis. Dia belanja, dia untung dapat pahala. Ni saya ni, lepas ni, nampak ni. Nak balik lagi ni. Tak makan lagi ni. Siapa nak dapat pahala tuan-tuan? Jadi alhamdulillah tuan-tuan. Ni jadi ustaz makan free. Dia dah masuk. Ustaz. Free. Kalau jadi YB macam mana? Masuk restoran. For more kena bayar. YB. Account dia. Dia kata saya jadi YB. Saya kata, sir, major, you want to follow me or not? I want to follow you. I hear everything that you have elaborate to us. I want to follow you. Nak ikut saya. Saya bawa tuan-tuan pergi umrah. Sampai dekat depan Kaabah. Dia duduk. Saya kata, ya Habibi. Ni depan Kaabah. Tengok Kaabah 20 pahala. Ya beku menangislah. Fa'illam tabku fatabaku. Tak boleh paksa. Tuan-tuan, orang lain semua menangis. Semua menangis. Tengok Kaabah mesti menangis. Ya? Meja ni tak menangis. Loh, tak tahu tuan-tuan. Saya duduk ni, kalau baca khutbah. Surah ni buat khutbah dah? Tak ada dah. Saya kalau baca khutbah, saya duduk atas tu, saya nampak tuan-tuan. Nampak. Kita baca khutbah kan, kalau kita tengok orang tidur. Hei! Jangan tidur! Ada yang. Lepas tu kita buat menangis. Kita buat bagi menangis. Menangis tuan-tuan. Tapi ada orang tak menangis. Terutama orang lelaki. Orang lelaki kalau dia menangis tu, dia tengok atas. Kontrol. Air mata jangan jatuh. Yang hinguih masuk dalam mulut dah tuan-tuan. Kontrol, kita boleh nampak daripada atas orang tuan-tuan.
Ni, dia tak menangis, tuan-tuan. Dia tak menangis. Saya bawa tuan-tuan pergi tawaf apa semua, dah habis, dah sa'i apa semua, dia tak menangis. Bang, hidayah milik Allah. Mungkin Allah buka pintu hidayah melalui menantu dia. Macam mana? Saya bawa di Jabal Rahmah. Sampai di Jabal Rahmah, dia kata, everybody, come on, you have to climb apa dah upstairs. Kena naik semua. Meja ni dia naik. Dia naik-naik. Saya kata, meja, you are very strong. Dia kata, you see my leg? Tengok kaki ya, dia kata. Umur 76, tak silap saya. Dia naik-naik. Bila dia naik, saya duduk di atas. Dia kata, where is your wife? Ya, over there. Please call your wife. Dia pun panggil. Wife dia duduk sebelah. Wife dia ni ialah Chinese convert, tuan-tuan. Tak pernah semayang. Tak pernah pakai tudung, pergi umrah pakai tudung. Tapi Tuhan buka pintu hidayah melalui menantu dia. Macam mana? Pergi umrah dengan saya. Saya kata, macam mana tuan-tuan duk fikir ni? Aku nak bagi dia menangis ni. Dia tak faham bahasa Melayu. Nak bagi dalam bahasa Inggeris. Tuan-tuan bayang tengok. Nak cakap orang putih, nak bagi teriak. Hii, bersembur-sembur air liur tu. Macam mana nak buat ni? Kan? Saya pun pergi. Come on everybody. Hug your wife. Ha, peluk lah. Ha? Ada yang tak faham. Ha, tapi saya kata, peluklah isteri kamu. Lepas tu, come on Major. Hug your wife. Dia pun. Saya pergi kat telinga dia. Major, how many years you have been married? Berapa tahun dah kahwin? Dia kata apa? Oh, tu lah mikrofon ni. Berapa tahun dah kahwin? Dia kata, 50 years. 50 tahun. Saya kata, how many time you say to your wife that you love her? Dia tengok muka saya. Never. Bila kata never, come on Major, say in front of me, I love you. Dia tengok isteri dia. I love you. I love you. Dia menangis. Bila dia menangis, saya pergi kat telinga dia, saya mainkan perasaan dia. Mau dia menangis. Dia menangis. Allah, orang tua menangis huduh. Saya nak letak jawatan. Tak letak-letak, tuan-tuan. Allah turun, tuan-tuan. Habis dia menangis, dia kesat air mata, dia jumpa saya. First time I cry during my mother died. Pertama kali saya mati ketika saya mati lah dah. Pertama kali saya menangis ketika mak saya mati. Second time I cry because of you. Kali kedua saya menangis kerana kamu. Saya pun peluk dia. Thank you very much, Major. Air mata ini ampun dosa kamu. Dia menangis. Atas bau saya. Dia angkat-angkat. Ingus penuh. Tuan-tuan, habis dia menangis. Dia menangis dekat depan Kaabah. Dia menangis, saya berdoa. Semua dia menangis. Tuan-tuan, umrah yang kedua bulan 2, saya pergi pula. 39 hari lepas dia balik, anak dia hantar mesej, saya duduk di raudhah. Ustaz, tolong doa ayah saya, Major, dia berada di ICU di hospital Singapura. Tolong Ustaz, dia kritikal. Saya pun, saya berada dalam raudhah, saya sedang berdoa. Apa saya doa? Allahumma ahyina ma kanatil hayatu khairul lana wa tawaffana ma kanatil wafatu khairul lana. Ya Allah, kalau hidup ni baik bagi dia, hidup. Kalau mati baik, mati. Ya Allah, terimalah ya Allah. Setengah jam lepas tu, dia hantar mesej. Ustaz, ayah saya telah meninggal dunia. Saya kata, Masya Allah. Saya kata, Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raja'un. Jadilah anak yang soleh, uruskan jenazah. Dia hantar, alhamdulillah Ustaz. Ayah saya mati dengan senyum dengan kalimah, la ilaha illallah. Mudah urusan jenazah dia. Kemudian dibawa balik ke Subang, dikebumikan di tepi apa lama jalan. Senang orang lalu bagi salam, Ustaz. Ustaz, mudahnya ayah saya. Dia mati setelah 40 hari dia pergi umrah. Tuhan ampun dosa dia, kita tak tahulah tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Tuhan buka pintu hidayah melalui menantu dia. Ada orang, dia teruk, isteri teruk, anak teruk, menantu macam hantu. Tapi Tuhan buka pintu hidayah cucu dia. Cucu dia. Cucu. Ayah. Wan, tak semayang lagi kak? Tak apa. Wan, tak semayang Wan. Nanti masuk neraka. Tak apa.
Wan masuk neraka ni teruk, Wan. Dibakar dalam api dan kau menyala-nyala. Tak apa, Wan. Bang, tak apa, tak apa. Akhirnya, tuan-tuan, Tuhan buka pintu hidayahnya. Melalui apa? Cucu dia. Kadang-kadang, dia teruk. Isteri teruk. Anak teruk. Menantu teruk. Cucu pun teruk. Tapi Tuhan buka pintu hidayah melalui jiran dia. Ni, tuan-tuan duduk ni kan. Belum tentu, tuan-tuan baik. Tapi jiran kita baik, betul tak? Assalamualaikum, Mat. Ha, apa-apa? Malam ni, Ustaz Abdullah Khairi. Abdullah Khairi? Ha, yang pembangkang tu lah. Eh dah, dia bukan bangkang, dia cerah semua. Boleh tu, ceramah dia okey. Hang pilu lah. Om pilu nang kok kang. Hang pergi dulu, aku ikut belakang. Tapi dia tak datang juga, tuan-tuan. Kita dakwah dia dengan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok member kita jiran, duduk basuh kereta. Allah Maha Besar. BMW besar lagi, bro. Mat, azan, Mat. Ah, azan. Berhenti, Ustaz. Berhenti, berhenti. Member belah, basuh balik. Hari ketiga, hari keempat. Mat, jom pergi semayang. Ni ada kenduri. Tiba-tiba anak dia sakit. Eh, panggil sah orang surau tu. Malam ni tolong datang, kau baca Yasin untuk anak aku. Tuhan buka pintu hidayah. Kerana apa? Jiran yang baik. Ni, tuan-tuan duduk ni. Jiran kita baik, betul tak? Alhamdulillah. Kalau jiran, dia teruk, isteri teruk, anak teruk, menantu macam hantu. Cucu pun tak boleh pakai. Jiran macam Jebon. Tapi Tuhan buka pintu hidayah kerana seekor kucing. Saya nak cerita, tuan-tuan. Dia ni, tuan-tuan, macam mana? Satu hari dia bagi makan kucing dia. Bagi makan, ini tempat berak. Kucing makan, berak sini. Makan, berak sini. Satu hari kucing makan, berak tempat dia makan. Dia bengang, tuan-tuan. Dia terajang kucing sampai koma. Dia tengok-tengok kucing nak mati ni. Dia ambil kucing, dia bawa pergi hospital kucing. Doktor ni tengok kenapa ni. Tak tahulah kucing ni kenapa pun tak tahu. Saya pun tak tahulah. Dalam mati aku boh menerajang. Kan? Akhirnya dia buat macam mana, tuan-tuan? Doktor ni injek bubuh air apa-apa buat. Kucing tu sedar. Bila kucing tu sedar, tuan-tuan, dia rasa dia berdosa. Dia jaga kucing tu. Dia belai, dia bagi makan. Kucing ni, tuan-tuan, bila dia balik kerja, kucing ni tunggu. Dia buka kasut, kucing ni akan jilat kaki dia. Kucing ni, tuan-tuan, bila balik, jilat. Bila duk jilat, duk baik, dia kata apa dalam hati? Kucing ni dia kenal akan orang yang jaga dia. Orang yang bagi makan dia. Aku ni seorang hamba kepada Tuhan. Aku lupa kepada cipta aku yang menciptakan aku, dia kata. Aku semayang pun tidak, entah. Maka dengan kucing dia tengok ni, Tuhan buka pintu hidayah hanya dengan seekor binatang. Sebab tu, tuan-tuan, kita pembimbing untuk orang dapat hidayah. Ustaz-ustaz cerita, jangan kira apa orang kata. Kira apa Allah kata. Sampai aja. Hidayah milik Allah. Saya cerita, tuan-tuan, hidayah macam mana. Saya baca khutbah dalam YouTube ada. Khutbah saya memang lantang suara. Tapi bukan kadang-kadang menyakitkan hati orang. Kadang-kadang orang tu memang dia tak boleh dengar, tuan-tuan. Memang dia masuk tu, dia dah bubuh dah. Ustaz Abdul Khairi, memang tak boleh pakai, dia pangkah awal lah. Sedangkan saya bukan calon pilihan raya. Jangan pangkah. Dengar dulu. Bila dia pangkah tu problem. Ini saya baca khutbah satu masjid. Masa tu 3 tahun lepas. Masjid tu, tuan-tuan, hari yang dijemput ialah satu Syawal. Satu Syawal. Saya bukan dijemput untuk baca khutbah hari raya. Baca khutbah hari Jumaat. Saya pun naik atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Lepas tu bateri tak ada ke apa ni? Lepas tu alhamdulillah ittaqullah Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, mendengar khutbah menjadi wajib kepada saya. Khutbah saya yang pertama 20 minit. Khutbah yang kedua 10 minit. Dengar, jangan tak dengar. Kita bagi tahulah 20 minit, 10 minit. Tapi ikut suka kita lah. Entah mesti sejam pun kan. Ketika khutbah tu, saya kata hari ini ialah hari raya Aidul Adha. Tuhan ampun dosa hambanya kosong-kosong. Tetapi kalau kita ada dosa dengan adik-beradik, hari ini kita kena minta maaf. Hari ini kita kena jumpa mak ayah kita. Hari ini kalau bergaduh dengan kawan, kena jumpa kawan. Kalaulah kita ada dosa, minta maaf, hulur tangan. Jangan rasa kita hebat. Kita hamba saja kepada Allah.
Kemudian khutbah kedua, saya buat doa, menangis habis. Bila menangis tuan-tuan, habis sembahyang, saya pun bangun. Bangun masa tu hari raya, orang datang salam dengan saya. Tiba-tiba saya nampak seorang anak muda daripada belakang. Dia berjalan dalam keadaan muka macam jebuan tu. Lepas tu duduk genggam tangan. Dalam hati saya, dia nak tumbuk aku. Sebelum dia tumbuk aku, aku tumbuk dia. Kita pun ready juga kan. Dia sampai-sampai depan saya, dia hulur tangan dia pegang. Saya pun pegang tangan dia, dia cium tangan saya, dia peluk saya. Bila dia peluk, dia menangis atas bahu saya. Tiba-tiba keluar daripada mulut dia, "Ustaz, khutbah Ustaz menyentuh hati saya. Ustaz, saya bergaduh dengan mak ayah saya kerana masalah faraid harta. Saya dah tak bercakap dengan mak ayah saya selama 15 tahun. Saya kata, "Abang, kenapa abang? Masalah harta Ustaz. Abang, harta boleh cari bang, mak ayah tak boleh cari, tak ada tolak ganti." Dia pun menangis, tu nak buat macam mana? Saya kata, "Baliklah, mak ayah tetap mak ayah, minta maaf dengan mak ayah kita, baliklah bang." Tuan-tuan, petang tu, dia start kereta, dia bawa isteri dan anak pergi balik. Seminggu lepas tu dia telefon, "Ustaz, khutbah Ustaz menyentuh hati saya, membuka pintu hidayah saya. Saya balik Ustaz, rumah saya dekat 9 km dengan rumah mak ayah. Sampai-sampai depan rumah mak saya, ayah saya, tengok-tengok mak saya ni tenang menanti. Mak saya buka pintu, mak saya meluru keluar tuan-tuan. Sampai dekat kereta saya, dia buka pintu kereta saya. Kemudian dia tarik tangan saya, dia peluk saya. Dia kata, apa? Kalau aku ada dosa dengan kamu, maafkan mak," dia kata. Saya peluk dia, dia sebut macam tu. Saya kata, "Apa? Mak, sebenarnya mak tak ada dosa dengan saya. Saya ada dosa dengan mak. Mak, maafkan saya, mak." Menangis dua orang. Rupanya dia tak tahu tuan-tuan, ayah dah 15 tahun tak balik. Dia tak balik. Ayah dah lumpuh dah. Ayah dia berjalan. Ambil tungkat ni, jalan ni. Gagah jalan. Jalan. Sampai dekat pintu tak boleh jalan dah. Dia tengok-tengok ayah dah lumpuh dah. Tak mampu jalan. Jalan juga. Dia pergi ke ayah dia. Sampai dekat ayah, saya pegang tungkat, saya baling tungkatnya. Saya peluk ayah saya. Tiba-tiba terkeluar daripada mulut ayah saya, "Wahai anakku, kenapa tak balik? Kalaulah ayah ada dosa dengan kamu, maafkan ayah," dia kata. Tiba-tiba mak saya datang daripada belakang, peluk kami tiga-tiga, dua-dua orang ni. Tiba-tiba serentak mak dan ayah kata, "Wahai anakku, kalau kami ada dosa dengan kamu, andahan," dia kata, "maafkan mak dan ayah." Saya kata, "Mak, sebenarnya sayalah ayah ada dosa dengan mak ayah. Maafkan saya, mak." Tiba-tiba terkeluar daripada mulut mereka, "Kami dah maaf dah kamu selama 15 tahun. Dia kata, "Apa, Ustaz? Hari yang paling bahagia bukan hari pertama saya dapat gaji. Hari yang pertama saya bahagia bukan hari pertama saya berkahwin. Hari pertama saya bahagia bukan hari pertama saya dapat anak. Tapi hari pertama yang paling bahagia bila mak dan ayah saya kata, 'Wahai anakku, aku maafkan kamu setelah 15 tahun. Bang, Tuhan buka pintu hidayah di dalam rumah Allah walaupun khutbah itu berdentum-berdentum.'" Oh, khutbah pum-pum-pum-pum. Allah, leceh tu lah mikrofon ni. Dia tarik suara tuan, bila dia mati dia tarik suara saya tuan. Saya ada ceramah lagi banyak lagi tuan. Sebab tu PA kena bagi bagus sikit tuan. Ini cap ayam. Aduh, dia tarik suara Allah Akbar. Di tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi hidayah kita kena cari. Ni macam ni lah tuan-tuan datang. Ada orang Tuhan buka hidayah kerana jiran dia, kerana adik-beradik dia, kerana saudara dia, kerana kawan-kawan. Bila dah dapat hidayah, macam mana kita nak buat? Maka kena maintain hidayah tersebut. Macam mana? Kita kena cari dua perkara. Pertama, kita kena cari keberkatan dalam hidup kita. Kita dah dapat hidayah dah. Keberkatan macam mana? Berkat ni bukan maksud dia banyak. Berkat ni bukan maksud dia kaya. Berkat bukan maksud dia isteri cantik. Berkat ini yang sikit jadi banyak. Yang sempit jadi luas. Yang bercelaru jadi tenang. Berkat ini dia mencukupkan sesuatu. Sebab tu tuan-tuan dalam rumah kita, berkat tak berkat? Alhamdulillah Ustaz, gaji kita 400 ya. Tapi Alhamdulillah cukup. Saya dulu ingat masa saya kerja, gaji saya lebih kurang dalam 800 saja. Saya pakai GL, Toyota GL. Ni, nak tukar ni.
Nak tukar tayar kereta, duit tak ada. Naik pergi kerja, tiba-tiba hujan turun. Pum! Dia berpusing. Shum! 6 kali. Tengok-tengok. Betul-betul jalan betul. Jalan balik. Sampai di rumah pucat. Isteri kata, abang kenapa pucat? Tadi berpusing dekat lebuh raya. Ya Allah, Allah selamat suami aku. Tengok. Saya tak, alhamdulillah. Isteri aku doa. Isteri kita doa macam tu tak? Bang, berpusing bang. Selamat sampai. Selamat kah? Kalau abang mati juga. Ni, isteri kita keberkatan. Sebab tu tuan-tuan, hidup kita ni kena berkat. Berkat macam mana? Cukup. Cukup tuan-tuan dalam hidup kita. Mana sampai berubah? Ustaz, dah berubah. Saya ceramah sampai berubah ni. 10. Boleh? 10 lagi apa siap apa? Kan. Sebab tu kita nak cari keberkatan macam mana? Cukup dengan apa yang ada. Cukuplah. Gaji sikit, cukup. Kan? Isteri kita, cukup. Anak kita, 6 orang, cukup. Dia akan jadi keberkatan. Jangan masukkan maksiat dalam rumah, dia tak berkat. Tuan-tuan jaga. Kita alhamdulillah dah cukup. Tiba-tiba kita masuk benda maksiat. Tu yang tak jadi berkat. Jangan tuan-tuan. Ada di rumah kita, alhamdulillah ustaz, alhamdulillah ustaz. Saya ada kereta, ada isteri, ada anak, alhamdulillah cukup ustaz. Tiba-tiba tuan-tuan cari benda yang haram bawa masuk. Tuan-tuan tengoklah. Sama ada anak kita tak jadi manusia. Ataupun isteri kita lawan kita. Lawan kita, kita peninglah tuan-tuan. Sebab tu kita kena cari keberkatan macam mana. Dia cukup dalam hidup kita. Tenang aja. Semayang kita boleh buat. Pergi mana kita boleh pergi. Macam malam ni boleh datang dengan ceramah. Tenang aja. Alhamdulillah ustaz, saya walaupun saya gaji tak banyak, tapi kuliah saya boleh pergi. Itulah satu keberkatan. Macam mana tuan-tuan, orang yang berkat ni, bila dia berkat tuan-tuan, dia akan rasa satu kenangan dalam hidup dia. Hidup macam mana? Saya tak tahu. Pernah ada seorang tuan-tuan, dia ni orang kaya. Dia pangkat kedua di dalam satu kilang ni. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia ni sebelum dia berubah duk panggil ustaz-ustaz, dia ni cukup jahat tuan-tuan. Bukan saja jahat, dia ni pernah berzina dengan isteri orang, kemudian tak kahwin lah. Berzina dengan isteri orang. Rupanya tuan-tuan, isteri orang yang dia berzina ni, suami dia kerja sekali. Suami ni bengang tuan-tuan, suami tu tulis dalam Facebook. Ni, ada seorang CEO timbalan ni, dia berzina dengan isteri orang di hotel ini, kemudian dia jumpa macam ni, dia tulis. Dia cerita semua. Jadi semua orang baca Facebook, semua tahu. Bila saya pergi mengajar tuan-tuan, dia tetap duduk di depan. Saya kata, tuan, sihatkah? Kenapa ustaz tanya saya? Ustaz tahukah cerita saya? Ya, saya tahu. Ustaz, alhamdulillah ustaz. Dia kata, alhamdulillah. Saya kata, kenapa alhamdulillah? Ustaz, mereka buka aib saya di dunia ustaz. Alhamdulillah ustaz. Tapi jangan Allah buka aib saya di akhirat. Macam mana saya nak jawab di hadapan Allah? Bang, tengok. Walaupun tuan-tuan, Tuhan uji dia, dia tenang je. Itu satu keberkatan dalam hidup. Ni kita tuan-tuan, uji sikit aja. Tension. Tension pernah berlaku, saya tak tahu. Ni, ada seorang tuan-tuan, dia cerita dalam YouTube ni. Dia macam mana? Allah, dia berniaga ubat. Niaga ubat. Ubat dia tu, kalau ambil pisau, ni, tak lut ni. Pegang. Tak lut, tak lut. Punya dahsyatnya tuan-tuan. Allah, satu hari, tuan-tuan. Allah, leceh tu. Halo. Halo. Satu hari, tuan-tuan. Satu hari, apa nama, dia hantar mesej ke saya. Ketika saya duduk depan Kaabah. Ustaz, bom dah meletup. Saya kata, bom apa yang meletup? Ustaz, rupanya tuan-tuan dia ni umur 66. Dia ni tuan-tuan dah kahwin seorang lagi, tak bagi tahu isteri dia 14 tahun lah. Bila tak bagi tahu tuan-tuan, akhirnya tuan-tuan dia buka satu kedai dekat dengan Pahang, di Pahang. Kedai yang sama, kedai ubat. Satu lagi di satu tempat dekat Selangor ni lah. Rupanya tuan-tuan, kedai sana yang dia buka untuk isteri nombor 2 tu, jiran sebelah tu datang ke sini. Dia pun bagi tahu, "Cik ni, puan buat apa?" "Saya buka kedai, kedai ubat." "Kedai ubat apa?" "Ubat inilah nama ni." Tak payah sebutlah nama. "Eh, dekat Pahang pun ada seorang buka kedai yang sama. Nama apa? Jenama yang sama." "Eh, saya seorang aja.
Siapa yang buka tu? Yang buka ni pun isteri itulah yang pembuat tu. Eh, saya yang sudah meletup tuan-tuan. Okey, bagi nombor telefon, dia pun telefon. Telefon. Betulkah ini yang isteri ni? Ya. Rupanya tuan-tuan dia dah kahwin 14 tahun tak bagi tahu. Bila tak bagi tahu tuan-tuan ni, pak cik ni naik motor Harley Davidson. Anak-anak semua tahu dah tapi tak bagi tahu. Jiran pun tahu tuan-tuan. Belah adik-beradik pun tahu tapi tak bagi tahu. Simpan 14 tahun. Akhirnya pecah temelang tuan-tuan bila pecah anak telefon. Ayah, bom dah meletup. Kawan naik motor Harley Davidson 160 jadi 60. Bom apa meletup? Mak dah tahu. Hak yang 14 tahun. Allah mampus aku. Oh, mampus orang utara. Mampus saja. Mampus. Macam mana nak buat? Tak tahulah. Ayah balik cepat. Kawan pun balik. Balik-balik. Queen Elizabeth sedang menanti. Sampai-sampai. Oh, tipu aku 14 tahun. Nikah. Tak bagi tahu. Dok kata nak pergi berniaga. Bukan berniaga. Bubuh ubat 2 hari tak balik. Pergi rumah tu. Bini muda. Tak apa. Masuk dulu. Masuk. Saya marah. Bini masuk. Dia panggil anak-anak. Mesyuarat jawatan kuasa penyamun. Tolong. Bagi tahu anak. Tolong. Macam mana nak buat ni? Ni macam mana nak tutup? Anak kata takut apa ayah dulu meniaga. Alah ini kecil lah. Kecil kepala otak abang. Terajang rumah. Dia kata. Apa tolonglah pujuk mak abang. Tak apa ayah. Sabar. InsyaAllah kami pergi pujuk. Jadi anak pergi pujuk lah. Mak, ayah kahwin ni 14 tahun. Bukan isteri muda cantik. Dia tua dah. Dia ada 2 orang anak. Ayah pun tak ada anak. Ni dia kahwin ni. Dia ni nak bantu. Bukan masalah bantu, dia kata. Ni ayah hang duk bohong aku 14 tahun. Dia pergi celup di sana. Lepas tu balik dia celup kat aku. Orang perempuan yang tu tak tahan. Dia cukup marah. Anak-anak ni kata, tak apa mak. Dia celup pun dia basuh. Ambil pakcik gelap. Mak dia kata basuh. Kerat semua. Ini cerita betul tuan-tuan. Bang tengok. Rasa hebat macam mana pun tuan-tuan. Isteri kita menjadi serabut kat kita. Tak jadi tension tuan-tuan. Tak jadi tension. Menyebabkan keluarga tu jadi punah tuan-tuan. Akhirnya hantar mesej. Ustaz, tolong saya ustaz. Saya kata nak tolong macam mana abang. Sepatutnya saya minta tolong kat abang. Dia 66. Saya 48. Dia tak kira tua dah ustaz. Dia kena tolong ustaz. Doa depan Kaabah. Bala dah dekat. Saya kata nak tolong macam mana. Pakcik rasa sendirilah. Kita hantar mesej. Dia hantar mesej lepas 6 jam. Ustaz, kenapa doa saya Tuhan tak makbul? Saya kata kat dia, pakcik muasabah banyak-banyak, mungkin dosa yang silap. Dia hantar mesej, betul ustaz, saya banyak dosa ustaz, mungkin Tuhan kifarah. Tuan-tuan, tak jadi bahagia, walaupun isteri 2. Sebab tu, bahagia ni apa? Keberkatan yang ada dalam diri kita. Tengok tuan-tuan ni. Siapa sini kahwin 2? Angkat tangan. Ada tak? Semua sorang. Sama dengan aku. Aku. Sembang ada lah tuan-tuan. Ni saya ceramah kat tuan-tuan, balik dia ceramah kat aku pula. Dia tuan-tuan, kita ni orang lelaki memang ada hasrat untuk kahwin, jangan bohong lah. Dia tak cik? Ada hasrat tak nak kahwin? Ada tak? Tak ada. Kalau tak ada masalah lah tu. Mesti guna untuk kencing ya. Mesti ada punya. Betul tak? Tak ada kan? Tak kahwin lagi? Kahwin dah? Ada tak? Ada, tengok. Ni terlalu handsome macam ni. Pakcik hal tengok panjang. Ada kasar tak? Ini tak ada nafsu ni nampak. Jangan bohong lah. Orang lelaki ni ada perasaan nak kahwin 2. Tapi pasal apa kita tak kahwin? Sebab servis isteri kita bagus. Servis isteri kita bagus. Sampai rumah. Bang, tadi kuliah apa? Ustaz Abdullah hari ni. Kenapa tak jemput saya? Loh, tak sempat lah. Sibuk. Tak apa bang. Abang nak minum air. Kita pun bismillah. Air sejuk je. Tapi servis isteri kita, alhamdulillah. Tuan-tuan balik ada tak?
Balik Adan. Abang kuliah apa? Kita ketuk pintu. Ustaz belah kan ni? Ingat nak tidur surau. Buka pintu kan? Kita, dia pun buka. Air ada tak? Air apa air? Pergi ambil peti air tu. Kita pun buka peti air. Haram jadahnya bini ni. Minum, pengang. Tidur, senyap. Bini buat relax. Kita pegang. Apa pegang-pegang? Bang, kakak cuba sebih terbaik. Sampai ke mati dia tak kahwin. Betul tak? Dia sebih tu bukan sebih yang itu. Sebih semua. Sebih, sebih. Dia isteri ni sebih baik. Dia, Allah tak akan kahwin tak? Betul tak? Sebab apa abang kekal? Sebab isteri kita sebih dia. Sebih baik. Datang sekali. Dua, berdua. Tiga. Dan alhamdulillah tuan-tuan, keberkatan ni tuan-tuan, kita duduk rumah kita bahagia, rasa tenang aja. Tengok muka isteri kita, bukan cantik pun. Kan isteri kita pun tak cantik, hidung macam pelepah tamar eh. Tapi kita bahagia tuan-tuan. Sebab apa? Bukan kecantikan satu kebahagiaan, tapi keberkatan rumah tangga. Sebab tu tuan-tuan, saya nak bagi tahu, nak berkat dalam hidup kita ni, saya nak bagi doa. Doa yang kita duk hafal selalu, tak payah tuan-tuan. Yang tu tuan-tuan duk baca lah. Doa tenang, masuk masjid, tuan-tuan ada doa kan? Allahumma ghfirli dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Itu kena hafal tak? Biasa. Tuan-tuan masuk tadi surau doa tak? Siapa tak doa balik? Balik semua tinggal aku seorang aku tak. Ni, Allahumma ghfirli dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Itu doa yang kita kena amal untuk keberkatan. Ni, tuan-tuan duk ada keberkatan. Contohnya, masuk rumah ada doa dah. Doa apa tuan-tuan? Bagi salam. Assalamualaikum ya ahlul baiti. Ha. Bagi salam kepada ahli rumah kita. Sebab dalam rumah kita tu ada yang jin Islam duduk. Ada anak-anak kita. Kita bagi salam, dia jadi rahmat tuan-tuan. Kita nak keberkatan. Lagi apa? Doa Nabi Adam. Kan? Selain daripada Adam, doa yang biasa-biasa kita dah amal lah. Contohnya, doa makan. Ha, tu kena amal lah. Jangan tak tahu doa nak makan pula. Kan? Doa masuk tandas, kita tahu dah. Doa nak tidur, kena tahu. Yang tu kena hafal. Sebab untuk keberkatan. Lagi apa? Doa Nabi Adam kena hafal. Apa dia? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang ni doa. Sebab apa? Nabi Adam dia tak tengok langit selama 100 tahun. Dia doa tuan-tuan selama 100 tahun. Allah terima akan permintaan dia. Tuan-tuan nak keberkatan, kadang-kadang doa. Ya Allah, kenapa ya Allah anak aku teruk ya Allah? Doa, doa, doa. Mungkin dosa kita buat masabah balik. Ya Allah, aku dah silap. Dulu aku pernah makan benda haram. Kenapa doa aku tak makbul? Muhasabah balik. Makan benda haram, dia tak jadi berkat dah tuan-tuan. Ni tuan-tuan yang duk isap okok ni, berhenti. Siapa tak isap okok? Jangan angkat tangan. Eh, takkan semua isap okok? Bang, ingat, bawa masuk benda yang haram dalam rumah, dia tak ada berkat. Ha, jangan tuan-tuan ambil. Tuan-tuan ambil nombor ekor dapat. Tuan-tuan beli satu perkara, dia takkan dapat keberkatan. Macam mana nak buat? Kalau dah macam tu, kita kena bertaubat. Doa banyak-banyak. Doa apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal qasirin. Doa Nabi Adam alaihissalam. Lagi apa? Doa Nabi Nuh alaihissalam. Yang ini doa ketika tuan-tuan sampai di rumah dengan anak-anak. Rabbighfirli waliwalidayya waliman dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara. Ini doa ni. Rabbighfirli waliwalidayya waliman dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara. Itu doa Nabi Nuh. Doa Nabi Yunus. Ulama kata siapa yang baca pagi 3 kali, petang 3 kali, mudah hidup dia. Tak ada doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau seorang, kalau ramai, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Contoh pagi-pagi tu jadi imam, anak isteri belakang. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Jamak-jamak inna kunna minaz zalimin. Kalau seorang, inni kuntu minaz zalimin. Doa apa? Doa Nabi Ibrahim. Tak ada? Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Ni apa ni? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Itu doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Musa.
Tak ada doa Nabi Musa yang kita selalu sebelum nak ceramah, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hidup kau banyak ni nak dapat keberkatan. Dan doa yang paling hebat, doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang inilah tuan-tuan saya nak cerita bagaimana berkat dalam hidup ni bila doa ini. Masa tu tuan-tuan, ayah saya ni seorang tok guru, ustaz. Dia ni tuan-tuan cukup cengeng, orang Utara kata, cukup bengis, panas baran. Dia cukup marah kalau anak dia tak semayang ataupun tak ikut perintah Allah. Satu hari tuan-tuan, saya ni mengaji sekolah agama. Pukul 4 petang habis, kami akan pergi ke tempat tali air untuk mandi tuan-tuan. Jadi saya ni daripada dulu memang cakap pandai tuan-tuan. Cakap pandai, saya cakap boleh mempengaruhi orang. Jadi kawan-kawan saya, "Oi, jom ikut aku. Kita pergi berenang." Ikut ke? Jom. Oh, kita pergi sana main aci ni, kejar-kejar ni. Nah, saya kepala dia lah. Boom, turun, terjun. Kawan kejar saya ni, masa tu muda lagi, kecil lagi, dia kejar saya. Hilang, tak jumpa. Punya dahsyatnya. Sekarang ni, dia timbul balik. Tak jadi tuan-tuan, gelombang banyak dalam ni. Kan? Punya dahsyat. Satu hari, ketika tu saya selam, tengok-tengok semua selam. Kenapa semua selam? Angkat-angkat kepala, tengok-tengok bala dah dekat bang. Bapak saya duduk atas. Berenang tak? Ayah. Bukan dia marah tuan-tuan, di belakang dia ada wayar telefon. Wayar telefon duk tunggu ni. Ayah tak mau ayah. Nak. Semua pakat naik. Saya kepala. Pah, dia bagi ayah sakit. Sakit. Pah, kali kedua. Sakit. Kali ketiga berbalon. Belakang ni sampai keluar darah. Ayah tak mau ayah. Ayah saya rotan saya bukan kerana mandi entah. Tapi kerana saya tak solat asar. Lepas tu bawa kawan-kawan pula. Saya balik lari. Mak, ayah tibai. Ayah rotan. Mak tanya, "Berapa?" "3." "Mai, aku nak tambah lagi 2." Kita kalau macam tu macam mana? "Cikgu rotan." "Terus. Buat keluar surat peguam. Saman cikgu. Ini tambah 2. Tambah. Pergi semayang." Mak saya, bukan dia kata macam tu, dia siam. "Ha, dek-dek pergi semayang." Dia kata, "Pergi semayang." Kita pun semayang. Semayang maghrib. Lepas semayang maghrib, makan. Tuan-tuan, semayang ni tak boleh nak duduk. Semayang berdiri. Allah akbar. Rokok. Allah akbar. Sami Allah liman hamidah. Allah. Tak boleh ni, sakit ni. Kemudian makan. Duduk. Duduk apa? Sakit. Makan. Makan pun tak boleh gila tuan-tuan. Main dengan punggung sakit. Semayang Isyak tidur. Pergi tidur. Lepas semayang Isyak, nak tidur tuan-tuan, melentang tak boleh. Terpaksa tuan-tuan, menerak. Ketika menerap tuan-tuan, pejam mata tak boleh lena tuan-tuan, sakit ni, berdarah ni. Ketika duduk, pejam mata nak lena tak lena. Tiba-tiba ayah saya tolak pintu bilik. Ayah saya masuk bawa minyak. Dia duduk tepi saya. Dia duduk tepi saya. Saya buat-buat macam lena, tapi tak lena. Mana nak lena tu? Duk kerja. Dia ambil minyak, dia selak tuan-tuan kain, dia tengok, "Ya Allah, berbalor ini nampak. Nampak ni ada pekesan ni." Dia ambil, dia sapu. Ketika sapu dia kata apa? "Ya Allah, tak patut aku buat ya Allah. Aku ada dosa dengan anakku ni ya Allah. Maafkan aku ya Allah." Dia sapu. Sambil dia sapu dia menangis. Saya duduk dengar. Oh, menangis ya. Ambalun aku teruk hang menangis. Tuan-tuan, dia menangis. Lepas sapu, dia tutup. Lepas tutup, dia terus tuan-tuan duduk antara dua sujud, dia angkat takbir. Dia sujud. Allahu akbar sujud. Ketika dia sujud, dia doa. "Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama." Dia doa ni supaya saya jadi manusia.
Habis dia bagi salam, ya Allah, aku buat ni tak patut, ya Allah. Ini anak aku, ya Allah. Darah daging aku, ya Allah. Ampun dosa aku, ya Allah. Ya Allah, bagilah anak aku jadi manusia, ya Allah. Ni ayah saya doa ni. Masa tu umur berapa? 12 tahun. Sekarang 48. Berapa dah? Lama dah, tuan-tuan. Dia doa jadi manusia. Alhamdulillah, tuan-tuan, jadi manusia. Kalau tidak, saya jadi Perdana Menteri yang derma 2.6 bilion tu, bang. Tapi alhamdulillah, kerana rotan tu, saya jadi manusia, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana doa Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Bang, doa bang untuk keberkatan anak-anak kita ni. Ni anak-anak kita ni, tuan-tuan. Doa. Lagi apa? Doa Nabi lagi. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita ramai anak-anak ada, jamak-jamak, rabbighfirlana waliwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Kalau seorang, rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan silap. Cuba ikut saya. Rabbighfirlana waliwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ha, tu jamak kalau ramailah. Ni kadang-kadang rabbighfir lana waliwalidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Campur habis. Jamak pondan apa semua-semua campur. Sebab tu kita kena tahu. Ini doa. Bila doa, tuan-tuan, dia akan jadi keberkatan dalam keluarga kita. Amal doa. Satu lagi doa apa? Doa yang itu tak boleh, doa yang ni tak boleh. Amal doa ni. Apa dia? Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebab tu kalau boleh, tuan-tuan, lepas sembahyang ni tak tahu nak doa, rabbighfirli pun tak ingat, Allahumma rabbana tak ingat, rabbana atina menjadi dia. Supaya apa? Ni, doa ni dia senjata orang Islam. Dia akan buat macam mana? Bagi hati kita tenang, tuan-tuan. Ni tatmainul qulub, ingat Allah, doa, ingat Allah, hati tenang. Macam mana? Kita doa, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuan-tuan doa tak? Bila doa, tuan-tuan, insya-Allah anak kita, Tuhan buka pintu hidayah. Mungkin bukan sekarang. Mungkin 40 tahun akan datang, anak kita dekat nak mati baru berubah. Macam tuan-tuanlah. Dekat nak mati dah, baru datang masjid, tuan-tuan. Mungkin alhamdulillah anak kita mati dah, Tuhan buka kita pintu hidayah dengan doa anak kita yang mati. Kita kena doa, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab hidayah bukan milik kita, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sampai aja kadang-kadang baca khutbah dekah orang, kadang-kadang, tuan-tuan, bagi tinggi suara sikit, kadang-kadang bagi gelak-gelak. Bukan apa, kita berbagai dalam ni, nampak ni, ada yang adik macam ni, nampak, boleh dengar ceramah tu, umur berapa? 7 tahun, nampak? Tu. Nampak? Oh, yang ni, ha, lema dekat tadi, bangun dah, nampak? Ada yang sana, semua berbagai. Ada yang nak ceramah betul. Ada yang jenis, faslun. Ini kitab pada menyatakan babul haid. Dia kira bab itu kan. Tak boleh lawak. Lawak tak mau pun. Pernah saya ceramah seksi 18. Kuliah subuh. Dan seksi 18, pencen ramai. Dia tahu, ustaz. Ustaz kuliah, ustaz. Saya pun kuliah. Kuliah kita hari ini ialah mati. Dia kata, ustaz, tajuk lain tak ada. Semalam kuliah maghrib, mati juga. Lepas tu forum, mati. Ni ustaz kuliah subuh, mati. Tukarlah. Kami tahulah memang kami nak mati. Tukar sikit. Saya kata, okey, mati dalam bentuk jenaka. Kita buatlah bentuk jenaka. Cerita buat mati, cerita gelak-gelak sikit. Dia orang nak gelak pun tak larat. Bakar jenazah. Gelak tak larat. Saya kata gelak pun tak larat. Tak apa, ustaz. Habis-habis saya buat gelak. Alhamdulillah, ustaz. Hari ni kuliah subuh boleh gelak. Oh. Selalu mati lah, ustaz. Memang kami ni bakar jenazah yang dekat dah. Kan? Sebab apa, tuan-tuan? Dia berbagai. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang berbagai. Ada yang tak pernah kuliah pun dah. Ada yang tak pernah datang kuliah, dengar-dengar ceramah. Alhamdulillah, boleh datang, tuan-tuan. Sebab tu kita ni, kalau boleh, ni khutbah ni, main peranan betul. Sebab tu kalau saya khutbah, tuan-tuan, saya akan tengok orang. Macam baru ni kuliah saya di Masjid Batu, saya akan tengok dulu. Siapa yang selalu ikut kuliah saya? Ni macam ni saya tengok ni. Ni selalu datang.
aku tahu ni penyokong tegar. Ini selalu datang ni. Ni orang-orang yang kita pernah kenal lah tuan. Sebab apa tuan-tuan? Dia ikatan ukhuwah. Sebab tu kalau saya mengajar, saya akan tengok ni. Baru ni mengajar tuan-tuan yang duduk tepi tiang tak ada. Saya kata, mana cikgu ni? Ustaz tak tahu ke? Tak tahu. Dia dah tak ada ustaz. Pergi mana? Meninggal. Ya Allah, kenapa tak bagi tahu saya? Nak bagi tahu macam mana ustaz duduk dekat Mekah? Sepatutnya hantarlah mesej, saya boleh doa dekat sana. Tak apa ustaz. Dia mati pagi Jumaat ustaz, lepas sembahyang subuh. Saya tahu. Oh, dia tak ada dah. Alhamdulillah tuan. Ni kita baca khutbah, kita tengok. Saya baca khutbah. Ni baca khutbah kadang tak tengok orang, tengok tag. Alhamdulillah. Tuan-tuan nak tidur-tidur. Aku elaun jalan. 750 tiap-tiap bulan. Lena habis ya. Saya tak sebab apa? Duit tak penting. Nak bagi-bagi, tak bagi pun tak apa. Sebab alhamdulillah rezeki Allah punya. Sebab apa? Saya jaga 30 orang anak tuan-tuan. Anak ni hafal Quran. Baru dia masuk TV ingat tak? Hari Sabtu pukul 12 tengah hari. Mahat Tafi saya masuk TV. Mahat Tafi Sukan. Ada kolam renang. Ada gelanggang badminton lebih besar daripada ni. Ni. Surau ni 3 kali. Gelanggang badminton. Ada kuda, ada archery memanah. Ada ladang apa ladang pula? Ladang kambing, kambing pula. Ada tempat main bola, masuk dalam TV, tak pernah masuk TV. Alhamdulillah aku pun masuk dengan hidung gemang aku. Tuan-tuan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk TV, alhamdulillah. Tuan-tuan. Ni, macam mana nak buat? Saya baca khutbah. Baca khutbah saya tengok. Bila tengok tu kadang-kadang Lena, kita kena bagi tahu lah. Macam ni lah. Kadang-kadang Lena, kita buat lawak sikit. Nak bagi orang kan rasa tertentu. Kadang-kadang orang kata apa lawak kan? Saya tanya, mungkin ada kebaikan dia. Ada orang tanya, ustaz lawak-lawak tak dapat apa? Saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan tadi ceramah ustaz belah kiri dapat tak? Dapat lah. Apa dia? Tak tahu. Itu aku menilu. Kan? Ni kita ceramah, khutbah. 20 minit yang khutbah saya. Kita sentuh semua. Macam baru ni saya duduk khutbah. Tuan-tuan, mana milik kita? Takkan dia orang nak jawab. Tuan-tuan tak boleh menjawab, aku jawab dalam khutbah. Milik kita, semua milik Allah. Yang duduk, tuan-tuan, dia orang beritahu, ustaz, di luar sana ada orang muda. Dia orang parking motor, lepas sembahyang, mereka akan sembahyang tepi motor. Ya. Tepi motor yang sembahyang. Saya tengok-tengok. Wahai anak muda, mana milik kita? Motor tuan-tuan bukan milik tuan-tuan. Kita nampak. Kalau bukan milik tuan-tuan, sila masuk masjid. Kerana rumah Allah ini menjadi kenderaan melalui titik sirat, bukan motosikal tuan-tuan. Baru betul. Baru ni saya di Padang Serai. Mak Rempit baru sampai. Saya tengah baca khutbah. Wah, Mak Rempit, kenapa bising? Ini rumah Allah. Belah balik semua. Aduh, itu tak kena gaya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita fabaligh sampai ya. Kan? Orang suka tak suka jangan kira. Sebab tu jawatan kuasa surau jangan kira apa orang suka. Mungkin kita buat ni, Tuhan buka pintu hidayah ni anak kita ni. Ni 7 tahun ni. Ni nama ni. Mana nak tahu 40 tahun akan datang? Ni 47 dah. Perdana Menteri Malaysia. Hampir dah. Adik nak jadi Perdana Menteri? Nak tak? Perdana Menteri nak tak? Tak nak. Ketua Pembangkang? Semua tak mau. Adik nak jadi apa? Menteri Kabinet? Aman juga. Ahli Parlimen Putrajaya? Mau! Takkan Ahli Parlimen Putrajaya. Mana kita nak tahu tak? 47 tahun akan datang. Mana nak tahu? Mata tu saya mati dah. Ustaz tak ada ustaz. Tak ada. Tapi kita sampai aja bang. Sebab tu khutbah Jumaat kalau bolehlah siapa ada khatib buat bagilah. Baru ni di Gombak saya baca khutbah 20 minit. Tuan-tuan, khutbah saya 20 minit. Dengar elok-elok. Kebanyakan pegawai kerajaan yang pencen duduk tepi-tepi ya? Tu yang tepi-tepi tu pegawai kerajaan lah tu dia. Ataupun penyokong kerajaan. Duduk.
Saya kata buka mata. Mendengar itu menjadi wajib kepada tuan-tuan. Sebab apa? Pejam mata itu belum tentu tidur, tapi tidak dengar itu tidur. Betul tak? Pejam mata bukan tidur, tapi duduk dengar. Tapi kalau tak dengar, tidur. Kadang-kadang buka mata, tapi tak dengar. Macam saya bawa kereta baru ni, Ni, mengantuk sangat. Ni, mata buka, tapi lena. Tengok-tengok. Allah divider. Kereta. Isteri saya, Allah. Kalau mati, isteri saya masuk syurga. Aku, tuan-tuan, ni, buka mata, tapi lena. Saya baca khutbah. Hei, jangan lena. Dengar khutbah itu wajib menjadi tuan-tuan. Para tuan-tuan. 20 minit. Kita pun mula-mula aja. Lepas tu kita tarik nada sayu tuan-tuan. Tarik. Sampai yang ke 18 minit berikutnya. Pasti menangisnya. Tuan-tuan terailah panggil. Putrajaya ni bolehlah masuk. Masjid-masjid. Surau ni pun susah nak masuk. Tambah yang lain tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita beritahu macam tu, ada di kalangan AJK kata apa? Saya buat juga ustaz. Saya nak buat macam ustaz. Woi, jangan tidur. Bampu kereta saya ustaz, depa sepak jatuh. Saya kata buat macam mana? Tiap-tiap minggu saya buat. Tak boleh bang. Jangan buat tiap-tiap minggu. Sekali-sekala lah. Kalau tiap-tiap minggu orang bengang. Saya pernah baca khutbah ni. Tuan-tuan, kita umat Islam, kita Islam, kita kena ikut hukum Islam. Ada seorang tu, Islam apa? Kita kena ikut hukum hudud. Hudud apa? Kapal sing pun tak ikut. Anak kata apa? Dia dalam khutbah dia sebut. Dia lawan saya. Saya kata, abang cakap ketika khutbah, abang lawa, abang tak dapat pahala. Mampu AB tak dapat pun. Nak kata apa? Ni, cerita betul bang. Allah, saya kata kat dia, abang, kapal sing tak suka hudud, itu biasa. Contoh, saya postman, nak pergi rumah Cina, hantar surat. Sampai dekat rumah Cina, ada seekor anjing. Anjing menyala. Postman terkejut, saya lari. Postman lari, maka anjing kejar postman, gigit punggung postman, itu biasa. Ini postman pergi hantar rumah Cina. Ada seekor anjing. Anjing menyalak. Postman menyalak. Anjing terkejut. Postman kejar anjing. Gigit punggung anjing. Itu pelik. Abang, faham tak analogi ini? Oh, dia nampak tak apa? Abang, postman hantar surat. Anjing menyalak. Itu biasa. Tapi kalau anjing menyalak, postman menyalak, gigit punggung anjing, itu luar biasa. Kalau orang bukan Islam menyalak hukum Allah, itu biasa. Sebab dia bukan Islam. Tapi kita yang nama Islam ni menyalak hukum Allah, apa tak ada? Senyap dia. Habis khutbah, dalam hati saya, mampui aku. Mampui. Orang utara ni mampui saja. Minta maaf tu. No? Kadang-kadang bangun pagi, letih nak mampui. Lepas tu, bapak, lapak nak mampui. Oh, tak mampu pun. Lepas tu makan-makan kenyang nak mam. Oh. Lepas tu mengantuk nak mam. Oh, lepas tu tidur mam. Tapi tak, itu biasa. Orang utara ni mampus tu biasa. Mampu aku. Habis sembahyang bang, hidayah milik Allah bang. Habis sembahyang saya jadi imam. Tiba-tiba tuan-tuan, dia datang jumpa saya. Ustaz, baru saya faham ustaz. Saya Islam, tak patut saya menyalak tentang hukum Allah. Saya Islam ustaz. Dia bukan Islam, memang dia tak suka kat kita. Faham kau? Fahamlah ustaz. Kemudian dia peluk saya. Dalam hati saya, mati saya. Rupanya dia ni tuan-tuan, you yang tiga line tu. Rupanya Tuhan buka pintu hidayah. Dia kerahkan kawan-kawan yang ada dalam tu menunggu saya daripada depan pintu masjid. Dia beratur panjang sampai kereta saya. Kemudian pakat salam, ustaz, terima kasih penerangan ustaz walaupun 20 saat. Terima kasih ustaz, terima kasih, saya dalam hati alhamdulillah. Bang, hidayah milik Allah bang. Dengan khutbah. Ni kita ni, datang kuasa ustaz, jangan takut ustaz. Jangan takut ustaz. Malam ni apa tindakan saya tak kenal. Tapi insya-Allah
Kalaulah yang dengar ini Tuhan buka pintu hidayah di Islam, ustaz dapat pahala setiap kepala yang ada di dalam rumah Allah. Ustaz akan dapat pahala. Saya pernah baca khutbah, tuan-tuan duduk atas khutbah ni. Ya Allah, kau kalah-kalah pemimpin yang zalim dalam pilihan raya akan datang. Saya sebut dia. Doalah, doa. Kan doa ni mustajab. Kalah yang zalim. Tuan-tuan, ada orang rasa pemimpin dia zalim, dia report, saya kena tukar 24 jam. Tuan-tuan, rupa-rupanya hidayah milik Allah selepas 2 tahun. Orang yang report dia jumpa saya. Ustaz, minta maaf ustaz. Yang report tu saya ustaz. Ustaz maaf, saya kata saya tak pernah ada dendam dengan kamu, dengan pak cik. Saya dah maaf lama dah. Pak cik report saya kena tukar. Allah angkat darjat saya. Dulu saya pakai ni, Toyota apa? Bukan Toyota, Proton ya, Proton Wira. Sebelum tu GL, Toyota GL ingat tak? Yang start tutu geran pun tak kena tukar dah. Lepas tu jadi cikgu naik Proton sampai dekat tol. Nak buka. Lepas tu nak naik. Hantulah. Bang. Mereka report. Mereka tukar saya ke Pulau Ketam. Allah angkat darjat saya. Orang datang. Ustaz nak tak kereta? Saya kata nak lah. Dalam hati saya. Mesti kancil. 660. Ustaz nak tak? Nak. Ustaz. Mercedes tu saya punya. Saya tak nak dah sebab saya dah banyak kereta. Mercedes ni ustaz ambil. Mercedes bagi saya. Alhamdulillah. Kenapa bagi saya? Ustaz. Ustaz ceramah, ada orang buka dapat hidayah, Tuhan buka dapat hidayah. Ustaz dapat pahala. Ustaz naik kereta saya, ustaz pergi tempat tu, saya dapat pahala ustaz. Saya Mercedes ada dah. Belfire yang tak ada. Orang putera Jaya ni kaya-kaya semua. Ustaz pakai apa? Belpaya. Ustaz jangan takut ustaz. Lawan belpaya ustaz. Saya baru ni ceramah. Dah dijemput ni. Esok. Di Pelda. Lusa di TM. Ni Cyber Jaya. Semua ni masuk ni. Tuan-tuan baru ni. Tan Sri. Syed Azman. Tan Sri Syed Azman tuan-tuan. Jemput saya. Assalamualaikum ustaz. Ustaz datang ceramah tempat saya di Westar. Tahu Westar? Tu yang ada kapal terbang tu. Kan? Saya pergilah. Saya pun pakai macam ni lah. Macam abang ni. Lepas tu pakai seluar. Rupanya Tan Sri kerahkan semua yang ada di Westar pakai jubah. Saya, Allah. Tengok-tengok Tan Sri jemput saya. Tengok-tengok dia tawaduknya. Pakai baju haramain ya. Saya haram jadah. Dia haramain RM55. Lepas tu kepiah RM2.50. Sila ustaz. Saya pun duduk. Allah tuan-tuan. Ni pejabat dia besar ni. Duduk bangku. Ada bunga. Ada Tan Sri. Yang ni semua Tan Sri semua ni. Ni semua Tan Sri. Ni Tan Sri, Tan Sri, Tan Sri. Aku Tong Sri. Ketak-ketak ni. Tan Sri kenapa panggil saya? Saya lama dah duduk tengok ustaz dalam YouTube. Tan Sri pun dengar ceramah saya. Kalau tuan-tuan bukan Tan Sri tak mau dengar, teruk dia hamba. Tan Sri peminat saya. Saya minat ustaz. Tak mana tutang derekah dalam khutbah tu dia kata. Dia kata, ustaz duduk mana? Saya kata duduk Pulau Pinang. Pulau Pinang kah? Ustaz bertolak pukul berapa? Saya bertolak pukul 2 petang. 2 petang nak sampai pukul 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berpang dalam 4 jam lah, 4 jam. 4 jam ustaz nak kereta apa? Camry. Oh Camry. Kenapa ustaz tak bagi tahu? Nak bagi tahu apa Tan Sri? Saya nak hantar helikopter pergi ambil dekat rumah ustaz. Dalam hati aku. Helikopter. Nanti dia pergi sampai dekat kampung saya Lubuk Meriam, debu naik. Orang kampung. Kita cek naik helikopter dalam hati mampu. Oh tak payah Tan Sri, tak payah. Tak apa, saya helikopter ada beratus biji. Pilot nah, ni. Ni semua Tan Sri, pilot semua ni. Dia kata, ya Allah, rupanya aku lagi kuat. Lagi orang suka kat aku. Kan? Ustaz dengar susah hati. Ustaz ceramah nanti. Ada di kalangannya yang tak faham Islam. Ada yang faham, ada yang liberal. Ustaz ceramah. Sejam sudah. Tuan-tuan, ceramah apa semua, dia jumpa saya. Ustaz,
Alhamdulillah Ustaz, Tuhan buka pintu hidayah kat saya dan keluarga saya. Saya kata, Tan Sri, beranak-beranak ni dah kaya kah? Beranak-beranak helikopter ada terus kah? Ustaz, saya daripada bawah Ustaz, saya naik satu-satu. Rupanya dia billionaire Ustaz, yang menghantar segala pekerja ke pelantar minyak. Tan Sri Syed Azman, Allahu Akbar, tawaduk ya tuan-tuan. Pakai jubah relax kan? Pakai kupiah tu yang 2.5 ringgit tu, yang ada lubang. Tidak, siapa yang pakai ni? Tuan-tuan pakai semua mahal ni. Siapa yang 2.5 ringgit? Sekejap. Haa, macam tu lah. Tu, dia pakai ni 2.5 ringgit ni. Jubah ni, mungkin spender tak pakai apa. Tak tahulah, takkan nak cek Tan Sri buka tengok. Tapi nak bagi tahu tawaduknya tuan-tuan. Kerana apa? Dia kata apa? Ustaz, duit banyak pun belum tentu senang kan. Tetapi yang paling senang ialah bila hati ni bahagia. Itulah keberkatan dalam hidup. Duit banyak belum tentu senang, tapi keberkatan dalam hidup satu kebahagiaan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, marilah kita tuan-tuan dalam hidup kita yang ada ni, apa yang boleh kita sumbang untuk Islam? Apa yang boleh sumbang? Saya mampu hadir ceramah, ini sumbangan besar ni. Ni tuan-tuan datang ni, sumbangan besar. Ni tuan-tuan duduk, ada yang ustaz saya nak masuk tak boleh berdiri, nampak tu. Yang berdiri tu pahala cukup besar tu, nampak tu. Jadi berdirilah seterusnya sampai habis. Sumbangan kita, saya mampu ceramah, saya ceramah selagi mana saya hidup. Ustaz Rezuki, saya tanya, ustaz, ustaz tak rehat, tak letih kah? Dia kata, abang saya, ustaz, saya hidup saya ni ustaz penuh dengan aktiviti. Saya ada 5 mahat tafiz sampai dekat Batani. Ustaz bila rehat? Saya rehat bila saya mati dalam kubur. Ustaz Rezuki kata, saya senyap. Allah Akbar. Sebab tu tuan-tuan, wahai ustaz-ustaz, wahai jawatan kuasa surau, jangan kira apa orang kata. Itu masa hidup memang mereka kata. Tapi tuan-tuan, mati esok pun dia orang kata juga. Jadi masa mana mereka tak kata? Kita takut Allah kata kat kita. Kita ceramah-ceramah, wahai Abdullah, kamu tak layak masuk syurga Allah. Yang tu yang paling takut. Tapi tuan-tuan, ya Allah, dia layak ya Allah. Kami dengar ceramah di Prinsi 5 ya Allah. Dia gelak, kami gelak. Dia buat lawak, kami gelak. Kadang dia buat lawak, kami tak gelak pun ya Allah. Ya. Tapi kami, Tuhan buka pintu hati kami ya Allah untuk Islam ni. Ya Allah, bagi dia masuk syurga sama ya Allah. Tuan-tuan doa untuk saya masuk syurga. Kalaulah saya masuk syurga dulu, saya akan doa tuan-tuan masuk syurga sama. Yang depan ni masuk dulu. Yang belakang tu lambat sikit lah. Yang belakang tuan-tuan. No. Tapi kalau tuan-tuan masuk syurga, jangan lupa Ustaz Abdullah Khairi. Ya. Jangan lupa Ustaz yang anjurkan program ni. Tuan-tuan, hidayah bukan milik saya, tapi milik Allah. Tapi kalau Tuhan dah bagi hidayah, pegang elok-elok supaya hidayah tu berada dalam keberkatan hidup kita. InsyaAllah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Cukup setakat tu, no? Tak larat dah pun. Berapa dah sekarang? 9:30 dah. 1:30 dah tuan-tuan. Tuan-tuan, insyaAllah lain masa kita jumpa lagi. Dan saya suka datang ke Putrajaya ni. Dan insyaAllah saya akan datang pula Putrajaya pada 30 hari bulan. Tapi bukan untuk berceramah, untuk berlawan badminton dengan anak-anak muda. Dakwah kita berbagai kan. Boleh ceramah, main badminton. Subhanallah, Alhamdulillah, Masya Allah. Tuan-tuan kan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak lepas haram jadah. Haram jadah bukan maki eh. Tuan-tuan kena faham. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, Mekah dia orang sebut haram. Arab dia sebut haram. Kalau Madinah haram juga. Kalau Mekah Madinah, dia akan kata haram, 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 haramain. Haramain tu dua tempat haram. Mekah Madinah. Kalau Mekah pergi Madinah, haram, haram. Kalau Mekah pergi Jeddah, dia kata apa? Haram, haram, Jeddah, Jeddah, haram, Jeddah, haram, Jeddah. Bukan makin insyaAllah. Tuan-tuan, insyaAllah kita harap dia ada manfaat untuk diri kita dan diri kita, tuan-tuan. Kalau yang baik itu daripada Allah, yang lemah tak betul itu daripada... Kita mohon maaf. Dan insyaAllah, tuan-tuan, siapa yang nak ikut saya, saya ada pelayaran Islamik, tuan-tuan. Tuan-tuan pasti menangis. Naik kapal daripada Hanoi, berada di atas kapal, tuan-tuan akan disentuh dengan sentuhan kalbu. Tuan-tuan akan menangis atas kapal. Kalau tak menangis, saya buang daripada atas kapal masuk dalam.
Allah, berapa kali dah pergi tuan-tuan, seronok bawa datuk-datuk, datin-datin. Tak ada politik dalam masa tu. Tuan-tuan akan dengar sentuhan. Allahu Akbar. Di atas kapal nanti, kita buat khiyamul lain dengan kuliah subuh. Bersama Imam Muda Jabar. Dan juga Nur Khariah. Nur Khariah jumpa saya, ustaz, nak ikut ustaz. Saya tak kenapa. Saya suka ustaz. Saya kata, okey, jom kita pergi pelayanan Islamik. Jadi siapa yang nak pergi, tuan-tuan, hari ni ada kaunter di sana. Tuan-tuan bayar RM50, dapat diskaun 100. Ha, harga dia mungkin 1000 lebih, ada 2000, ada 3000. Ada 4000, 5000 di atas. Yang 1000 tu dekat dengan enjin. Nak bawa 100 orang lebih lah. Ada lagi kosong 21 kabin lagi. Siapa yang nak boleh daftar di sana. Bayar 50, kemudian terus gunakan AKHAIRI. Saya punya password. Tuan-tuan akan dapat diskaun lagi. Ha, jadi tuan-tuan boleh dapatkan untuk pelayaran Islamik bulan 5 ni. Bertolak 18 sehingga 21-22 itulah. Dan satu lagi, ini saya jadi duta kepada syarikat ini. Madu Kelulut yang bantu Mahatafi saya setiap bulan 3,000. Ha, ini. Saya Mahatafi saya, Mahatafi Sukan, anak yatim 6 orang, semua di sponsor. Jadi siapa yang nak, ini Madu Kelulut tuan-tuan, bagus untuk kesihatan. Dia sesuai dengan badan kita sebab dia khatul istiwa. Madu ni. Madu Kelulut tak? Apa Royal apa? Royal Gali. Apa Royal Gali pula? Royal Jelly. Ha, Royal Jelly. Ha, harga dia boleh tengok kat sana ada RM40 ada ni. Dia memang authorized lah. Saya duta ni, duta Madu Kelulut. Bolehlah bantu dapatkan. Ataupun yang ni, ini produk saya sendiri. Bukan nak apa-apa tuan-tuan, saya mahal tafiz tuan. Kalau tak jual ni sebulan RM60,000 kena ada. Nak cari mana dana? Ha, yang ni harga dia RM26, saya jual RM25. Yang ni untuk siapa yang sakit kepala. Sapu. Dia akan panas, kemudian macam berbekam. Sakit pinggang, sakit dada, sakit. Bagus tuan-tuan. Macam pakcik-pakcik yang diri kan, pakcik diri tu. Dapatkan ni, RM25. Sapu kat lutut nanti, boleh berdiri semayang. Kemudian nak turun, terus masuk kubur. Ustaz melawak lah, melawak. InsyaAllah dapat ni. Ini harga RM25, bantu saya. Yang ni harga RM40 tak sedap saya. Ini Madu Kelulut dan boleh dapat produk dekat sana. InsyaAllah. Jadi saya mohon maaf kalau ada yang baik tu daripada Allah yang memaklumkan saya. Dan jangan lupa tuan-tuan, mari sama-sama. Malam ni kita lancar kutipan derma untuk pembangunan makan pada Ramadan ni. Ramadan ni ada jamuan di perisin 5 ni, Surah Al-Huda. Jadi sama-sama tuan-tuan, mana tabung? Sebelum saya habiskan kuliah saya, mari kita menderma untuk surau ni. InsyaAllah malam ni ramai, seorang RM10 sudah kita boleh dapat dekat RM12,000. Tabung satu lah. Ada banyak-banyak. Cepat. Nak habis dah. Jangan bagi kat aku, bagi semua lah. Amun. Buka. Terus. Okey, saya lancarkan. Okey, terus. Tolong. Jangan bubur RM1, bubur RM10. Kalau yang RM1 tu, jangan bergerak. Bagi dia pegang lama. Makcik, tolong makcik. Makcik kakak, tolonglah. Ni surau ni. Nah, perlukan dana dah lah. Mereka macam-macam, tuan-tuan. Orang fitnah lah, orang kata macam-macam. Sepatutnya malam ni batal, tuan-tuan. Tapi ustaz kata, apa nak jadi pun jalan juga. Jadi saya ucap terima kasih ustaz. InsyaAllah ustaz. Allah lindung ustaz. Jangan susah hati. Tapi tak tahulah tengok apa dah. Tolong tuan-tuan. Bubullah. Jangan kurang daripada RM1. Bubullah RM5 ke. Jalan sampai belakang. Mana lagi tabung? Bagi kutip semua. Jalan. Tengok nampak biru semua. Dekut tu yang buang. Duduk Putrajaya. Nah, saya baru ni ceramah di Perlis tuan-tuan. Macam ni aja dengan Ustaz Desuki. Kutipan derma RM18,000. Orang Perlis memang hebat. Siapa sini orang Perlis? Bubuh apa tadi? orang Perlis hebat. Dapat RM16,000. Baru ni ceramah di Melaka. Orang Melaka. Orang Melaka di masjid dekat dengan airport tu. Daya Ustaz Aslin dengan Dr. Izhar. Alhamdulillah dapat RM12,000. Orang Melaka ni dia jarang sikit kutip derma. Siapa orang Melaka? Tak angkat tangan dah. Tapi yang paling bagus orang Selangor. Orang Selangor, Ramadan lepas, saya buat Mahat Tafiz RM3 juta. RM3 juta. Yang banyak menyumbang Mahat Tafiz saya orang Selangor. RM1.8 juta. Dan di antaranya, orang Segambut. Segambut ni Kuala Lumpur. Orang Segambut datang buat kolam renang.
187,000. Saya tanya, kenapa buat kolam renang? Saya ada padang bola, ada ni, ada badminton, ada archery. Ustaz, kita main bola tinggal seminggu, tinggal 2 bulan, tinggal setahun tak boleh main. Sepak tak kena. Main badminton tinggal sebulan, nak surf tak kena. Tapi ustaz, mereka boleh berenang sampai mati boleh berenang. Saya dapat pahala di akhirat. Dia buat kolam renang. Jadi tuan-tuan, saya beritahu dah kepada Syah kita, wahai remaja Putrajaya, buatlah tuan-tuan kunjungan ke tempat saya. Saya akan atur program pagi kuliah subuh. Kemudian kita buat senam aerobik. Islamik senam aerobik. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Senaman dalam bentuk zikir. Kita buat senam aerobik. Baru ni kita bawa orang Melaka, datin-datin semua. Subhanallah. Saya duduk belakang. Masya Allah. Semua labu besar tuan-tuan. Labu sayung, labu apa. Ni terang nak habis ni. Alhamdulillah. Tengah hari, datuk-datuk main badminton. Kami ada persatuan badminton club Pak CBC. Alhamdulillah main. Kemudian tengah hari, dengan khutbah Jumaat. Petang, tuan-tuan, archery memanah. Kemudian petang lagi, naik kuda. Malam, forum besar-besaran. Saya, Ustaz Aslin dengan Dr. Izhar. Kita atur macam tu. Kutipan derma dapat 26,000. Oh, datuk-datuk yang terlatih daripada Melaka datang tempat saya. Jadi boleh. Kalau boleh anak muda, Putrajaya, anjur program. Datang, duduk di Mahat Tafi saya. Mahat Tafi saya ada chalet. Ada kolam renang, ada dewan badminton, ada archery, ada memanah. Baru ni masuk dalam TV. Jadi, insyaAllah. Semua tu sumbangan apa? Orang Selangor. Siapa orang Selangor? Kat tangan. Tengok, orang Selangor memang bagus. Yang lain kedekut. Jadi insyaAllah kita orang Selangor bantu orang Putrajaya tuan-tuan. Habis lagi kutip. Mana tabung sampai mana dah? Sampai makcik lagi? Habis semua dah? Jadi insyaAllah malam ni harap-harap boleh dapat dalam 10,000 lebih kan tuan-tuan. Kalau tak dapat ustaz tak tahu lah. Yang belakang, yang luar kutip lagi? Tak ada pun. Tolonglah jangan duit tentu bagilah. Bagi insyaAllah. Jadi ustaz terima kasih. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.